host for episode 4. Untuk kali ini, topik yang quite hangat, okay, tentang HKSBP, kemana hala tuju dan bolehkah dia membantu untuk development as basketball punya Malaysia punya development. Okay, bersama host kita. Okay, sebelum tu aku nak perkenalkan kita punya host untuk malam ni. Kita ada my own brother lah. Okay, Iqbal. Okay, Kebar. Okay, current Titans punya player. Okay, kita ada Syawal, manager aka player juga for Ngap. Okay, tahniah Awal. Okay, okay, untuk champion Division 1. Okay, kita ada juga Division 2. Medal tak bawa, medal tak bawa, tak apa. Ada cukup buat medal. Shooting guard from Ngap. Okay, wakil, bukan wakil, current shooting guard for Ngap juga. Okay, Syah. Okay, so dan last kali kita ada wakil daripada DBU. Untuk DBU. Okay, so sebelum kita pergi tu, as a team KCBR sekarang. So sekarang ni kita nak beritahu diorang juga ni semua adalah SBP. So macam aku dengan adik aku, okay, sains macam, okay, Syawal, SAS kan? Sekolah Alamsyah. Sekolah Alamsyah. Sekolah Alamsyah. Junior. Dan RMC. So malam ni kita nak bincangkan junior. Sikit tentang Justin Hoping. Okay, so sebelum tu, kau main SBP tahu? 2008 dekat? Tapi tak lepas SKSBP. Zone lah, zone kan? Zone tengah. Zone tengah? Main dekat SAS. SAS, oh. Kau? Eh, jumpa kan? Aku kau? 2007, 2008, 2009. Oh, 3 tahun? 3 tahun. Okay, okay. Aku nak cerita. Nanti dulu, beritahu dulu. Beritahu nak main tahun bila? Sekejap, aku nanti dulu, aku beritahu kebal nanti. Sebab dia format lain. Oh, lain? Okay, aku okay. Nak cerita sejarah. Nanti, sabar dulu. Okay, aku so 2006, aku special 2007. Okay, so sekarang kita go roughly about apa history SKSBP zaman sebelum zaman milenial. Okay, Iqbal, kita tengok ni. Ada 5 minit. Okay, go. Okay, aku dah cerita sekarang. So dulu dia tak panggil SKSBP. Okay, dulu dia panggil Piala Perdana Menteri, PPM. Siapa yang cipta Piala Perdana Menteri ni? Kau nak tahu siapa? 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 Tun Razak. Oh, so dia kata, dia kata dia buat satu macam piala lah untuk macam basketball. Bukan setakat basketball je lah. Debat lah, tapi kita tak cerita lah pasal debat lah, apa lah semua, cricket lah apa lah. So kita cerita pasal basketball je. Okay. So tahun ni bila? Tahun ni 1974. Ush, lama lah. Gila lama. 1974 start SK ni Piala Perdana Menteri ni. So kita habis tadi. Masa Piala Perdana Menteri ni itu HT ke? Tak, dulu PPM, mungkin PPM juga. PPM juga. Piala Perdana Menteri. Okey. So 1974 dia start. Start dengan ni lah tim lelaki. Kan? Lepas tu 1976 tim perempuan pula. Kan? Oh, 74 lelaki saja. 74 lelaki saja, 76 perempuan pula. Jadi yang sampai sekarang yang dominate SKSBP, aku nak cerita dia punya aim itu. Aim dia itu adalah untuk kan kita kena faham lah SKSBP ni banyak orang Melayu. So dia punya objektif kata ketika itu dia nak mewujudkan orang Melayu yang pandai main basketball. Tu je. Sebab dia kata basketball ni tu aim tu tahun 1974. Bayangkan dah 2018. So aim dia tu start lama nak wujudkan orang Melayu yang pandai main basketball. Itu je, itu je. Dia tak nak wujudkan orang Melayu yang nak jadi professional basketballer, yang tahu pasal basketball je. So maknanya aim dia sampai situ je. Sampai situ je aim dia. Oh, dia tak melibatkan mabar semualah. Dia nak aim dia tak melibatkan nak dia orang Melayu tahu main basketball. Aku rasa dia nak buat basketball sebagai sukan elit. Kan? Sukan elit lah. So macam contohnya dia tak nak melahirkan pemain basketball profesional. Dia nak melahirkan macam contoh engineer yang boleh main basketball. Yes. First engineer ataupun macam doktor yang boleh main basketball. Macam tu lah dia nak wujudkan orang yang tahu basketball. So daripada 1974 ni sampai sekarang
yang paling banyak, yang paling ramai sekolah yang paling banyak menang. Siapa? SKK ya. SKK 18 kali menang. 18 kali. Sepanjang 18 kali sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang 18 kali. Kecuali ada 2 tahun. 1998 dengan 1999. Tak buat. Tak buat. Tak ada. Sebab masa tu ekonomi Malaysia Anwar masuk jail. Oh, bukan Aisyah Alwan. Dan masa tu lah Pak Tenjan pemain PBM. So, itu tak boleh cakap aku masuk. So sad. So, kau tak pernah merasa ke PBM? Tak, aku pernah merasa lah. Sebagai observer je. Form 3. Kau jadi water boy lah. Haa, water boy je. Sampai sekarang pun water boy juga. So, basically, sukan tu dibuat oleh Tun Razak sama 1974. Lepas tu dia buat sebagai, dia dah tak ada Zoom masa tu kan, dia terus kepada PM, dia terus pergi PM kan. So after that grow, okay, sekolah sekunder tertia pun start grow, baru dia buat zone berperingkat. Sebelum aku sekolah aku pernah jadi tuan rumah tu. Ada, saya pun lama masa tu. 15 years. Kita pernah faham yang memang MSKK dominate, 18 menang. Sampai tahun ni pun dia menang. Still lagi tak boleh challenge. Tak boleh challenge. Second dominate dia sekolah sedap. Yes. Tapi sedap awal-awal dia power. Tapi sekarang dia dah tak power. Tapi je aku rasa RMC dulu kalau saya awal sedap. Central division. Sedap. Central division tu RMC daripada yang previous punya senior lah kan. Maksud tengah lah. Panggil panggil zona tengah. Zona tengah lah. Okey, memang RMC biasanya memang dominate. Okay, memang banyak kali juga nombor 1, nombor 2 dengan ni lah rival biasanya. Biasanya macam ni, kita orang macam di SW dengan ya, memang fight lah. Dalam zone punya. Memang rival dengan dalam sekolah. Dua rival. So macam saya dulu pun jumpa dengan ni sampai nak bergaduh bertumbuh kan. Tapi sekarang dah jadi kawan lah kata kan. Jumpa balik, Mamat ni ada lagi. Punya main lagi pasal terkejut lah kata kan. Rupanya tak tinggal lagi lah basketball kan. So dengan NTD pun yang sama dengan Alam Syah. So sorry saya nak menjelak. NTD pun rekod dia sama dengan Alam Syah. Dua kali menang je. Walaupun Alam Syah hype macam mana pun dua kali menang je. Dia champion lah. Dua kali champion. Dia ada satu lagi kalau biasa dulu MCKK contender dia kalau dah ke atas sikit. Actually saya zongon tu. Saya zongon tak tahu macam mana boleh tiada. Tapi from East Coast. From lah. East Coast. From East Coast. Masa tahun sebelum aku dengan apa? Sesama Dungun. Cuba gila tau. Mula-mula sama Muaz tu. Dungun. Lepas Dungun, Samsas. Lepas Samsas tak silap aku, dia jadi Faris Petra. Faris Petra baru Sesma. Lepas tu Faris Petra balik, baru Macan. Macan best aku. Dia yang pergi kebangsaan. Yang sekali kebar. Lepas tu second year ke berapa game dan sekarang dah tak ada legacy lah. Okay. So sekarang ni bila kita back on topic lah. Senang kita nak fokus kepada ini mungkin korang boleh cadangkan. Okay, korang boleh komen atau korang boleh condemn. So kita just memang borak je. Okay, so aku tanya ke Badul lah dari pasangan kan. So rasa-rasanya apa ada tujuan ataupun komen sikit lah. Is it boleh bang boleh bantu ke, kalau ada idea boleh bantu tak dengan Malaysia punya development. Actually kita tengok dari segi kita punya pool players, pool players banyak. Kalau one squad dah great, kalau kira daripada zaman Syawah sampai zaman sekarang ramai, betul tak? Ramai si yang main. So tapi lah, aku rasa idea ke apa-apa nak komen lah. Sebenarnya yang sekolah ni, SBP ni, kalau tengok zaman sekarang ni tak macam dulu lah tak? Dia tak bertahan. Dia tak seiring cikgu dengan pelajar dia tak seiring. Betul, yes, tu betul. Nah, dia kalau apa contoh aktiviti-aktiviti dulu kita terlibat apa-apa pun mesti ada meeting persatuan. Betul lah keranjang. Persatuan rugby. Mesti ada organisation. Bila ada struktur tu, baru bergerak benda tu. Betul? Kalau tak ada struktur tu, maknanya training buat apa nak buat? Betul? Bila ada struktur tu, sampai prep malam pun kita boleh miss untuk training. Untuk training punya. Lepas tu dia punya cikgu dia. Cikgu sekarang dengan cikgu dulu. Cikgu sekarang ni
sangat minat dengan sukan. Apa-apa dia pergi beli pisang, beli telur untuk kita. Kadang-kadang tu untuk Abi, okey, telur, pisang ini untuk Abi. Ini air, ini air apa, air Esther Joss. Air apa, kuku bima tu. Ini untuk orang menetarese. Sebab apa dah? Sebab sebenarnya di sekolah diajar dah untuk struktur. Tapi kita apply dekat luar, kita just collect-collect among student, main je kan. Tapi setelah itu kita dah ajar dah sebenarnya ada organisasi tu. Faham tak? Macam sama juga pengakap apa, cadet, bondes. Kita ke undi, siapa nak jadi ketua. Betul. Ada buat meeting dia kan. Okay, tahun ni aku vote. Contoh katalah J untuk jadi presiden persatuan mengakap. Benda tu kena ada. Aku tak tahu zaman sekarang ni ada tak benda tu. Perjumpaan hari Khamis. Perjumpaan, yes. Tak. Untuk wakil kelab bola keranjang dulu kan. Benda tu aku rasa kalau ada pun hanya sekadar untuk syarat tu gambar nukleus. Gambar dalam buku. Adalah untuk kan. Tapi okey, untuk ada tujuh ni aku tak nampak lah. Macam Sawal cakap, objektif dia untuk apa? Untuk orang Melayu boleh main basketball. Tapi sebenarnya bila ada struktur tu, kita boleh pergi ke semi pro ataupun lebih pro, sebenarnya. Tetapi kita tak continue. Sebenarnya orang zaman dulu, kalau kita jumpa abang-abang kita, dia orang lagi hard daripada orang muda zaman sekarang ni main basketball. Cuma dia orang give up dengan pengurusan di sekolah masing-masing lah. Maknanya ada yang okey, ada yang tak okey. Bila ada yang okey, tak disokong oleh pihak atas lah. Betul. Itu je kat sekolah. Dia punya dia dah jadi macam harian biasa lah. Sekolah harian biasa. Dia, dari segi belajar mungkin apa orang kata, elit lah. Boleh lah kita nak survive. Tapi aku rasa ada setengah-setengah sekolah tu tak capai pun dia punya target akademi. Sama tak? Macam seiring kegagalan sukan dengan akademi. Betul. Complete set. Contohnya sekolah aku lah. Okay. Berapa zaman dah nak beat sekolah Faris, nak beat sekolah aku. Akademi ke dari segi basketball? Akademi kan? Sama. Akademi. Okay, cuma aku cakap akademi tu. Pada zaman aku, sampai dah zaman sekarang, tak ada yang nak beat lagi Faris Petra punya akademi. Tambah-tambah sukan. Dulu, Rabi Faris tak ada padang. Tapi still lagi hantar. Still lagi dapat nombor dalam SPP10. Kita boleh nampak lah. Dia punya apa orang kata, kecemerlangan tu tak ada. Maknanya tak ada apa-apa perubahan. Just kau datang sekolah, belajar. Lepas tu buat attitude kat sekolah. Kalau attitude kita miss apa kata PMP tu, program PMP kan. Proses pembelajaran yang mengajar kan. Kalau kita miss dengan sukan tak apa, ni miss dengan penting. Itu masalah dia. So rasanya mungkin boleh kalau ketengahkan struktur je lah. Bagi aku structure. Okay, so kita pergi pada Otai lah. So Otai rasa-rasa ada nak komen tak dengan schedule Liga? Okay, sekarang ni dulu beza, sekarang pun beza. Cuma sekarang ni kita tengok Maba dah start bagi open untuk masuk SKBP main final ke final aku rasa PPM. PPM main kat Maba. PPM kat Maba. Yes. Ah, kuasaan. So ada idea ke ataupun komen ke untuk kita sinkronaskan Liga SBP sekarang dengan development? Susah jawab tu. Macam nak sinkronize kan? First kali kan, yang penting SBP ni dikena e-school ni dikena ada program basketball. Aku setuju yang tu. Program basketball. Okey. Contoh kita ikut sejarah lah, kita ikut ni. MSKK 18 kali menang. 18 kali menang. Ni sejarah dia. Tengok program dia. So program dia satu, dia ada proper program. Dia ada coach dia. Nama coach dia apa? Coach dia legend Liu. Liu tu anak Liu. Dia aku punya coach. Anak buah dia. Bayangkan Mr. Liu tu sekolah MSKK bagi dia tie khas boleh pakai. Dia walaupun dia bukan pelajar MSKK, tapi sebab dia punya respect tak ada Mr. Liu ni, budak-budak MSKK bagi dia tie khas
untuk sebab untuk dia pakai. So bayangkanlah macam mana Mr. Liu ni punya coaching kan. And then kalau nak kata akademik, kalau MCKK, kalau nak main basketball ni kena score. Tak boleh macam dapat macam minimum requirement untuk exam, kena score baru boleh masuk program tu untuk belajar. Dan dia orang dah ada taktik dah. Tapi nak cakap macam aku boleh bagi contoh sekolah aku lah. Sekolah aku, masa zaman aku dulu, lama aku paling teruk lah sebab tak ada coach. Dulu ada Zahrim lah, legend. Mana 1985 tu legend lah. Legend tu Zahrim, sebab dia boleh dump. Itu je sebabnya. Dia boleh dump. Dia dump. It's over. Dia boleh dump. It's over. It's over. Ada seorang lagi yang hampir boleh dump. Tapi tak boleh dump. Sebab tu Zahrim legend, dia boleh dump. Budak sekolah aku, budak Rafi pun. Dia jangan jadi legend. Ha? Fazri jauh. Tak. Fazri tu tapi sebelum masa aku legend 6, dia 4-5. Aku cakap pasal legend Zahrim ni, aku pernah tengok dia main masa final 1985 lah. Masa tu aku form 2 lah kan, dia 4-5 kan. Final HKSBP lah. Aku water boy lah kan. So dia main dia final tu lawan RMC, tak silap kan. Sampai orang RMC merayu jaga skor kan. Zahrim, please stop scoring. Sebab dia main balik dia masuk. Sebab dia dah hype sangat. Memang lawak lah. Tapi nak cakap sekolah alam Syah, bukan apa lah, cakap kita kena bagi macam satu shout out lah to Coach Izzat. Alam Syah, go strong, go strong. Go strong. Dia start nak buat program untuk Alam Syah. Development players kan. Sampailah Alam Syah boleh menang untuk 2007. Tapi dah menang buang. Dah menang buang. Ha. Ada isu lah. Ada isu lah. Tapi pada aku, Coach Izzat dia memang develop fundamental players tu. Kita tahulah yang 2017 ni, yang coaching dia adalah Syazwan eh? Bukan Syazwan. Coach ni, Sri Putri. Tapi aku tengok Syazwan selalu update ini. Dia ambil junior. Dia ambil junior. Dia ambil junior. Yang menang yang 2017 coach siapa nama ni? Coach Sri Putri tu. Yang itu yang betul-betul coach. Dia dua-dua tu lah. Ha. Yang menang champion HKSBP zona tengah tu. Dia ambil lelaki dan perempuan sekali. Dia ambil dua-dua dan dua-dua menang. Tahun 2017. Lepas tu kita orang memang happy gila lah. Siap terboleh-boleh kat baba tu lah macam. Tapi sebenarnya kena respect juga MCKK. Sebab kita orang menang, kita orang bawa-bawa benda bodoh lah, apalah, boleh-boleh kat kot apa kan. SDK tetap respect lah. Respect tu kan. Macam sekolah alam macam shoot, wah tu buat macam ni lah, buat ni gaya lah kan. Macam attitude sikit lah. Tapi SDK tak buat attitude macam tu. Sebab dia orang, aku rasa sebab dia orang 18 kali menang. Dia baru menang kali kedua. Menang kali kedua. Lepas tahun 1992 95 last menang, baru menang balik. Jadi macam tu lah. JK macam, tak kisah, telah menang 18 kali kot. So what? 2018 dia menang balik. So program lah. Pada program tu. Setiap sekolah kena ada program. Tapi susah sebab masalahnya kat Malaysia ni tak ada orang minat basketball sangat. Willing tu macam sacrifice macam Izzat tu. Sanggup bawa tu Mr. Liu ni. Maksudnya dia program itu sustainable. Lepas tu sampai ke dia boleh diterima oleh pihak atasan. Lepas tu dia buat, dia coaching MCKK tu bukan sebab duit lah. Sebab dia nak tolong. Okay, so kalau bagi ke bas structure, kalau ada structure boleh bantu program basketball. Okay, Syah sendiri. Okay, tadi aku bagi spesifik soalan kan. Okay, contohlah kan untuk program alumni. Sekarang ni kita tengok kita ada banyak cool player yang keluar pada sekolah. Tapi kat mana? Contoh eh, we're talking about MCKK antara yang produce so many players. But where are them after the schools? Okay. So even dalam top 10 kita, okay. Top 10 kita tak ada. Yang kita kan cakap kalau kita pergi, ini budak MC. Tak ada. Okay, so belum Amma. Okay, sebenarnya macam ni. Tak masuk dalam top 10. Okay, so comment sikit yang tu. Okay, first of all kan, kena tahu lah. Kita tahu HKSBP ni
sekolah Asrama Penuh ni, dia sekolah budak yang terpilih, yang pandai masuk dalam tu tau. So bila kita masuk dalam tu, parents kita punya expectation kita belajar bagus. So andai katalah kita dah main basketball sungguh-sungguh, kemudian kita ada potential, so apa yang masa depan yang parents nampak dekat kita dengan basketball? So parents, sebab kita cakap pasal budak-budak kan, parents takkan bagi ni ya, untuk kita macam katalah continuous dengan maba, pergi main apa semua kan, bang kau pergi study overseas. So kalau nak jawab nanti, nak jawab balik soalan yang pasal alumni tu ataupun MCAK yang dah 18 kali menang tapi seorang pun tak ada dalam top 10. Bukan nak kena, tapi itu hakikat. So sebabnya yang power-power tu, masa tahun 2004 sampai 2008, diorang ada buat program 5 tahun tau, 5 years, tak silap aku apa nama dia, macam program antara alumni lah. Memang berjaya, 5 tahun berturut-turut diorang champion, memang berjaya benda tu. So dekat situ memang lahirkan ramai gila player yang bagus gila, aku pernah nampak depan mata. Memang dia boleh fade away, spin fade away, memang tak memang mantap lah. Dah boleh tak apa-apa satu satu cerita idol dia. Ah memang. Tapi ke mana dia pergi? Where? Aku dengar pergi pergi Dubai. Aku dengar pergi Egypt. Yes. Aku dengar pergi India. So bila balik sini dia punya shape tu dah tak sama lah macam yang dia habis sekolah tu. Mungkin sebab ni kot. Mungkin sebab dia orang rasa macam SKBB tu memang final dia orang. Benar tu cukup. Dah. Okey dah. Aku dah sampai macam. So apa yang aku rasa macam benda yang paling cadangan aku lah yang aku boleh nampak kan. So maba pun kena macam mata. Bukan mata lah, macam involve. Bukan macam continue ambil pot lah. Ambil pot. Lepas habis sekolah tu apa yang diorang boleh offer dekat maba ni? Maba ni boleh offer budak-budak tu. Katalah nanti habis sekolah, okay, aku ada program untuk kau. Habis sekolah mungkin kita boleh buat development apa-apa ke, maybe. Sebab kita pergi, kalau orang pergi overseas pun berapa tahun je pun. Kadang-kadang sampai 3 tahun dia orang dah balik dah. Kadang-kadang ada time dia balik, aku rasa dalam 24, 23, still bagi. So benda tu tak nampak tau. Yang sekarang ni benda tu tak nampak. Benda tu tak ada lagi tau. After school punya program tu tak ada lagi sekarang ni tau. And then kita pun tak boleh salahkan sebab kita pun tak ada biasa sukan kan, tak ada biasa sukan untuk universiti apa semua. Dia macam profession tu sukan lah. So bagi aku memang SKZP ni dia membantu pelajar tu untuk bersukan je lah. Macam tak ada matlamat lah. Tak ada macam dia zaman dulu. Orang lain tahu main basketball. Itu saja. So at least kalau maba ambil pot, mungkin ada masa depan untuk bantu. Because kita kena kira juga sebenarnya. Bagi aku kan, kalau kita tengok sekarang ni, ya, kita mungkin ada, nak kata isu perkauman tu dah kurang. Tapi pool players tu, macam contoh, kalau contoh dia tengokkan dari segi one-sided only. Racist punya side. Maksudnya, okay, dia orang tahu yang kadang-kadang open banyak team China. Tapi why not kita gabungkan? Talent tu, okay, kita ada yang main high school. Betul, high school. Sebab tak ada masalah pun tau kalau gabung. Sebab kalau kat Kuala Kangsa, kau tengok kalau kat Kuala Kangsa, play-play MCKK pun lebih kurang doang tak? Betul. Diorang tak ada. Aku ada satu cerita lah zaman dulu. So, zaman dulu, kita orang dah lah kecewa tak ada BM ni. Kita orang training lah, tiap-tiap hari training kan, untuk main MMSWP. Which is open. Best aku, the only best alam saya yang dapat lepas ke quarter final. Dapat lepas quarter final ni, dapat lawan Sun Jin, menang. Tapi bila sampai quarter final ni apa jadi? Kena ni walk over. Sebab apa? Tak datang. Sebab apa? Cikgu tak beritahu ada game mana tu. Bayangkan lah cikgu orang tu call sekolah, you punya sekolah tak datang lah. Kenapa tak datang? Rupanya cikgu tak inform tu dia tak nak inform. Sebab dia suruh study. Masa nak dekat exam, dia tak hari. Tak ambil exam. So kita kecewa masa tu. Masa nak nangis lah. Tapi nak buat macam mana? Itu polisi sekolah kan? Study first kan? Study first.
Okay, so dia itulah kalau kita boleh gabung-gabung player tu mungkin tak ada masalah.